to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. I feel like I'm losing my mind. Transfer mengerikan. Persik Kediri dikabarkan akan datangkan ex-bintang AC Milan. Persik Kediri diketahui sedikit lagi akan mengalahkan rekor sang jawara PSM Makassar, jika berhasil melengkapi raihan 10 kemenangan saat menghadapi Persis Solo, pada laga pekan ke-34 musim kemarin, dan hal tersebut tidak sempat terwujud. Namun, dengan perjalanan yang pernah mencatatkan 9 kemenangan beruntun, sekaligus menyamai torehan PSM Makassar, bukan tak mungkin bagi Persik menggeser tim Juku Eja di musim mendatang. Adapun yang terkini, Persik Kediri dikabarkan berencana membangun kekuatan baru, demi bersaing dengan PSM Makassar di Liga 1. Salah satu pemain yang dirumorkan ingin didatangkan Persik Kediri, ialah ex-bintang AC Milan, yakni Jeremy Menez. Jeremy Menez merupakan pemain yang berposisi sebagai striker, dan saat ini bermain dengan klub Serie B Liga Italia, yaitu Regina. Kabar mengenai Persik Kediri yang akan mendatangkan Jeremy Menez, telah dibocorkan oleh akun Instagram seputar transfer pemain, yakni @transfers. Jeremy Menez berusia 35 tahun, pemain asal Prancis yang pernah merajai klub besar Eropa, seperti AS Roma, AC Milan, dan juga PSG, nampaknya selangkah lagi bergabung dengan Persik Kediri, tulis akun tersebut. Nama Jeremy Menez tentu bukan lagi sosok asing bagi penikmat sepak bola kelas dunia. Selain menjadi ex-bintang AC Milan, ia juga pernah memperkuat AS Roma dan juga PSG. Dilansir dari Transfermarkt, sang pemain memulai karirnya sebagai pemain sepak bola termuda di Ligue 1 Prancis bersama Sochaux pada tahun 2004. Setelah menjalani dua musim, ia kemudian hijrah ke Monaco dan kemudian diboyong AS Roma. 3 musim di Roma, Jeremy Menez mampu mencatatkan 12 gol dan 22 assist dari 112 penampilannya. Setelah itu, ia kemudian kembali ke Prancis dan menandatangani kontrak 3 tahun bersama dengan Paris Saint-Germain. Lepas dari PSG, ia bergabung ke AC Milan dengan status bebas transfer untuk 3 musim beruntun. Namun sayangnya, nasib sial dialaminya setelah menjalani musim kedua dengan kondisi cedera. Menez pun akhirnya dilepas AC Milan, dan memutuskan berlabuh ke Bordeaux selama satu musim. Lalu ia memulai perjalanan baru dengan memperkuat Antalyaspor, untuk berlabuh di Liga Turki hanya setengah musim. Setelah itu, ia kembali mendapat pinangan dari tim Meksiko, yakni klub Amerika pada 2018. Setelah tak memiliki klub, Menez memutuskan bergabung untuk klub Paris FC. Di musim berikutnya, barulah Jeremy Menez kembali ke Italia, demi memperkuat tim kasta kedua, yakni Regina, yang sampai saat ini masih dibelanya. Bersama dengan Regina, striker senilai 8,69 miliar rupiah ini, telah membukukan 5 gol dan 3 assist dari 31 pertandingan, dengan perolehan 71% menit bermain. Dengan perjalanannya yang cukup gemilang itu, kini membuat Menez dikenal sebagai playmaker yang mampu bermain dengan kedua kakinya. Ia juga memiliki kecepatan yang luar biasa, serta terampil secara teknis. Jika benar Jeremy Menez bakal berlabuh ke Persik Kediri, akan menarik untuk dinantikan performa ex-bintang AC Milan ini, dalam pertandingan di kancah sepak bola Indonesia.